Halo sahabat sehat, kembali lagi bersama kami di YouTube channel Galeri Medica, channel yang memberikan informasi seputar produk kesehatan dan peralatan medis. Di video kali ini kita akan membahas produk alat kesehatan yaitu Pulse Oximeter Serenity SRPO90. Sebelum membahas produk ini, jangan lupa untuk subscribe dan like terlebih dahulu ya, agar kamu tidak ketinggalan informasi seputar produk alat kesehatan dari Galeri Medica. Oximeter merupakan alat kesehatan yang berguna untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Alat ini termasuk ke dalam salah satu alat kedokteran dan sangat diperlukan di tempat pelayanan kesehatan seperti rumah sakit. Tidak hanya di rumah sakit saja, alat ini juga dapat digunakan di rumah, khususnya bagi Anda yang menderita saluran pernapasan. Pulse Oximeter digunakan untuk melihat beberapa kondisi penyakit seseorang, seperti serangan jantung, penyakit paru obstruktif kronis, asma, anemia, gagal jantung, pneumonia, dan kanker paru-paru. Anda dapat memasukkan jari Anda ke dalam alat oximeter dan menunjukkan besaran saturasi oksigen, yaitu 95 hingga 100%, maka hal tersebut normal. 90 hingga 95%, Anda mengalami perubahan fungsi paru-paru. Di bawah 90%, maka Anda butuh pertolongan pertama berupa oksigen tambahan. Serenity Pulse Oximeter SRPO90 ini merupakan monitor saturasi dengan koneksi Bluetooth yang terintegrasi dengan modul tampilan SPO2 dan display processing. Pengoperasian produk ini sederhana, serta konsumsi daya yang cukup rendah. Tampilan SPO2 dan pulse rate, redisplay, tampilan nilai denyut nadi, serta tampilan grafik bar. Untuk fiturnya, Serenity SRPO90 ini memiliki layar OLED dengan tampilan grafik berwarna memberikan hasil pengukuran yang jelas. Dengan koneksi Bluetooth, Anda dapat memantau hasil pengukuran melalui smartphone yang dapat disimpan serta menjadi sumber referensi. Dilengkapi dengan suara beep serta terdapat indikator baterai lemah, oximeter ini secara otomatis akan mati dalam 5 detik jika tidak digunakan. Oximeter ini juga cocok digunakan untuk anak dan dewasa. Untuk pemakaian melalui smartphone, simak video berikut ini ya.